Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu Desa Segeran, Bapak Kuwu Golib Munawar SH beserta staf lan jajaranipun. Ingkang kula hormati para kiai, para ustadz, para sepuh pinisepuh, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Karim, Bapak Ustadz Kartono kalian Ibu Ustazah Munati sedanten mawon ingkang boten kula sebat satu persatu. Wabil khusus Sohibul Hajah Bapak Taryudi kalian Ibu Tarsiti ingkang dalu niki ngawontenaken syukuran yang bekas sampun menikahkan putranipun ingkang nami Mas Sucip kalian Mbak Desi Ratnasari Sakti Mundu. Mudah-mudahan pernikahannya pun tidak dekatan pernikahan Kang Sakinah Mawadah Warohmah. Amin. Dan ingkang kula banggakan Ananda Tedian Syah ingkang sampun khotamal Quran. Mudah-mudahan Ananda Tedian Syah dia bocah kang soleh, bocah kang berguna, bocah kang nurut karo wong tuane. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, punten kula beri sampe tekan bengi Bu. Karena niki wayuan panggung. Taskien kula teng kaplongan acara khotmil Quran bocah-bocah madrasah. Dadi bokat sampean kuat dodok pelos tekan isuk. Lah, ya yu melu mana? Bo, wong Segeran blok porot ngandel beli ning Al-Quran. Temenan? Yakin? Apa sebabnya? Lah, lah, karena Allah. Paling beli. Kenapa kula ngandel ning Al-Quran paling beli anak telu? Jawabane siji karena Al-Qur'anku dawe firmane kalame omongane Gusti Allah. Setuju? Yes. Sing nomor loro ning Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz 114 surat 6666 ayat nyata jelas gamblang bukti sebab Gusti Allah beli gorok, Gusti Allah beli bobat, Gusti Allah beli bohong, beli kaya pula. Jabatan setuju? Yes. Sing nomor telu Bu, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz 114 surat 6666 ayat langkah kang bisa niru
baik tulisannya, redaksinya maupun isinya, kecuali Gusti Allah. Baik dari kalangan jin, para malaikat, termasuk manusia, langkah sing bisa niru, langkah sing bisa mencontoh isi kandungan Al-Qur'an. Kula ambil pak contoh. Wau ayat kula waca ning Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jare Gusti Allah, he wong segeran blok porot, lamun sira syukuran karo kita, kesuwun karo kita, dipai rezeki gede setitik nerima, ikhlas, apa jare Gusti Allah, la azidannakum pasti tertambah nikmatnya. Amin Bu. Wala in kafartum, lamun sampean kufur, ligelem syukuran, dipai rezeki gede setitik gendeng baik anak. Nah. Dipai rezeki gede setitik resulah baik anak. Dipai rezeki gede setitik kecerek baik anak. Dipai udan ngomong beli. Dipai panas. Baik mendung ngomong baik bisa. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Aja tongboro ko siksa ning alam kubur, ning alam dunia ga bakal wong beli syukuran mah kesiksa. Anjar beli kula ngomong tangga tuku TV tretek, tangga tuku motor tretek, tangga ngudunakan kulkas tretek, ya panas. Tangga bangun panas, tangga tuku sawah kelenger, tangga tuku mobil digawa di rumah sakit, rumah ini tangga tuku sawah blek mati, tangga sing enak dikasih terangkap tretek, terangkap tretek. Ana wong kene semono. Ana. Coba pikirannya diwanik, Bu. Tangga tuku TV alhamdulillah bokap TV lu nonton. Turane ora bayar setrum, ora bayar listrik. Tangga tuku motor alhamdulillah bokap TV ori nyelang. Tangga tuku mobil alhamdulillah bokap TV lu kesir. Tangga bangun alhamdulillah bapak bocah patang ulam beli mangan-mangan di rumah. Gawe baik kan mutu berasa. Tangga tuku sawah alhamdulillah bokap yang melu tandur, melu jerap, melu ngoyos, melu ngorea, melu ngebot rungo teratak 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 dunya wisana sing sing wage wisana singat siapa singature Gusti Allah. Delengan butirun wong mancing pak, wong mancing, kamu wong mancing? Gawa pancingnya, gawa empane, gawa termos, gawa kopi rong renteng, udut rong bungkus. Begitu mancing ini kali terharap, tem rong jam di tenggak-tenggak. Apa iwak sekali disauti kabeta? Apa iwak sekali diumpah-umpah? Goblok-goblok, iwak semene, empan segede blok-blok. Gimana? Dunya wisana sih sing bagi wisana singatur. Paham Bu? Paham. Jadi ngandel beli ning Al-Qur'an. Ngandel. Sing nomor loro, awas gara Qur'an ki. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Gede cilik, tua, enom, lanang, wadon, bagus, besak, bodoh, pinter pasti mati. Presiden mati, mati. Menteri-menteri mati, mati. Gubernur mati, bupati mati, wali kota mati, camat mati, kubu mati, RT mati, RW mati. Oh. Nah tapi kok kiai mati ya, ya lamun kiai mati sing talile sapa. Nah ya Bu, mandel deh Quran, mandel. Si nomor telu,
Dari Al-Qur'an wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalq afala yaqilun. Sing sapa wong kang didawakna umure 50 swidak 70 80 sampai 90 tahun sampai mentok 100 tahun nunaqisu fil khalq. Allah kembalikan bentuk kejadiannya kayak bengek, kayak bocah maning. Bakal wong tua saya bagus tak saya biasa. Iya, pipi nih saya kenceng tak saya kendok. Mata nih saya awas tak saya kotok. Kuping nih saya awas tak saya budeg. Lunga nih saya santer tak saya doyok. Untung nih saya rangat tak saya ompong. Oh, benar nggak Al-Quran? Benar, bengen lagi kula lahir si semak, mangane bubur. Besok pak umur 70-80 tahun mangane bubur mani. Bengen kula dituntun. Besok pak le dituntun mani. Jawaban. Bengen kula digendong. Besok pak le digendong mani. Nyata beli Al-Quran? Nyata, belum. Ning Al-Qur'an wonten wau ayat diwaca wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarum tantashirun. Wa min ayatihi lan di antara sebagian tanda-tanda kebesarannya Gusti Allah an khalaqakum gusallahu isdadakakan kulalang sampean kabelanang wadon ming turob hari turob ku lemah kula asale sing lemah lagi ananing dubur lemah bakal balik di jero lemah summa iza antum basyarum tantashirun kemudian bu kula sampean kabe di dadakan gusti Allah berkembang biak. Apa berkembang biak? Anak beranak pinak mau kula takon ing bapak kiai pak kiai diarani porot di pribin awah lek asale je kosa je simane sing gawa je seporot omani wong kana mani mene mani seporot isu isu mah kebek iki lho yo ten oh sing awale mas suci kalian mbak desi dua anak beranak pinak terus beranak pinak kebak gitu. Nyata gak Al-Quran? Nyata. Wa min ayati hilang di antara tanda-tanda kebesarannya Allah an khalaqalakum min anfusikum usulun dadakakan kulalang sampean kabebu azwat berpasang-pasangan ana langit, ana bumi, ana esuk, ana sore, ana awan, ana bengi, ana serengenge, ana wulan, ana lanang, ana sok jagat tamu lanang, abe panas sok jagat tamu wadon, abe atis oleh karena sing panas dicampur karo sing atis dan dia anget-anget kuk-kuk iya beli? Anget-anget kuk-kuk. Oh, ana sing takon Pak Ustad, pada beli je kawin karo nikah. Ayo, pada beli. Awas ki, bakal kawin kanggo seluruh makhluk. Apakah itu tumbuh-tumbuhan? Apakah itu hewan? Termasuk manusia. Manusia belum arumanis dikawinakan karo cengkir jadi mana lagi bebek dikawinakan karo entom metuwe tuh ya beli tuh arahnya tak kawin tapi bakalan nikah siji daftar dingin ing KUA gimana tuh. Terus begitu wis praga daftar ning KUA ditentokaken hari pernikahane jam pira dina apa bulan apa. Nah, raya-raya pengantene teka mene. Nah, wis disaksene ning panaib, ning bapak lebe,
nimpa kubu, nimpa ustad, tangga batur seduh sedulur. Jare bapak Taryudie, oh, jare bapak Taryudie, jare ya suci, saya kawinkan dan saya nikahkan anak saya yang bernama sah dan halal untuk Anda dengan diberi mas kawin seperangkat alat sholat dan kunci mobil. Dibayar tunai, saya terima nikah dan kawinnya Desi Ratnasari halal dan sah untuk saya dengan diberi mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Bahkan ngomong sabu pun ten aja keprok. Kenapa aja keprok? Nyongkingki ibadah. Masa wong ibadah dikeprok? Kayak nonton bola. Indonesia karo Thailand, karo Filipina. Ngibutan. Oh, aja dikeprok barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, moga-moga diberikan keberkahan. Aja keprok. Begitu dinyatakan sah oleh saksi, maka Mbak Desi kalian Mas Suci rubah statusnya. Simune haram jadi halal, simune maksiat jadi ibadah, simune bloli jadi oli. Ibu caloroke rubah statusnya, lanang wadone jadi mantu. Ya Bu, apa jari mantu? Mantu udi eman-eman soten amber gelis duwe putu. Romo, bapak Taryudie kalian ibu Tarsiti rubah statusnya dari mertua. Apa jari mertua? Baka anakan yang kamer mertua. Mertua ada mulak bahasa kaya itu. Iya, ini ketalu-ketalu dengan organnya. Oh, ya Bu, berubah status. Gimana? Mulanya sing lanang olis buku cilik gambarnya Garuda. Lamun jare bahasa ning kendaraan mah olis SIM, Bapak Dung, olis SIM. Sing lanang olis SIM. Apa je SIM? Surat izin menginap. Ya melang terima kasar. Surat izin sing wadone oli STNK, surat tanda nomor kamar. Amber ada kesasar. Oh, yotan. Wes, selanjutnya sing nomor loro. Hari tujuannya pernikahan punya apa? Tujuannya nikah nomor siji. Rasa syukur Bapak Taryudi kalian Ibu Tarsiti karo Gusti Allah. Ya Allah Gusti, alhamdulillah anak kita payu, anak kita wis umah-umah, anak kita wis dua keluarga, alhamdulillah. Nyong angel berarti keluarga gak Bu? Bagian wadon pirang-pirang, lanang pirang-pirang, gak nyong bakal ke setrum memang. Orang nyetrum di korok-korokakan. Gimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurane Bapak Taryudi kalian Ibu Tarsiti ning Gusti Allah ki bengikin dalam rangka syukuran. Apa jari syukuran ku tanda terima kasih Bapak Taryudi karo keluarga ning Gusti Allah. Ning Gusti Allah. Hari syukuran-syukuran Bapak kira-kira kang disyukuri ku senang, kira-kira kang disyukuri ku bunga. Yo ten. Lho. Ki gara-gara Bapak Taryudi Ibu Tarsiti pengikian ki masyaallah jare Gusti Allah tua-tua masih ngaji bae di kaku ya. Ku yang lagi nom. Masya Allah, wong porot ngantuk-ngantuk masih ngaji baik. Wah yang meleket. Ya bakal sampai ngaji melek pantes nyong. Melek ngantuk masih mangkat baik. Gimana? Pantes di sawang tualan enom pada ngaji ala pada.
selondor gigi rejlende matane tuh ala pada antuk Ustaz si ceramah rumus si umah suarane ala suarane manuk latuk maburang etan wong antuk rainya kaya setan ala kaya setan ala singantuk ala singantuk ini gusul lo seneng gimana? Jadi gusul lo seneng jadi syukuran-syukuranku pun kan wong korot, wong segeran undang kiai, undang ustad, undang sesepuh, undang jamaah, baitul mustaghfirin, gimatan? Gusti Allah senang. Ima syukuran nanggapnya sandiwara. Sok dalam adamu sampai nanggap sandiwara. Hadirin birisawan yang berbahagia. Dalam rangka pesta hajatnya Bapak Tarudin Ibu Tarsuti malam ini sandiwara putra balas dendam akan mengatakan sebuah cerita dengan judul kalimatnya asal usul desa korot rot rot. Ya bu, pada judulnya suku, suku sampai nanggap organ, nanggap Depok, sok delangan bu, penyanyi organ bari, Andre Simrecet, Arbi Dideleng, Eman, Arbi Dideleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak minta lagu apa? Ah, turunin power. Ibu-ibu minta lagu apa? Ah, laki budek. Yang di depan minta lagu apa? Ah, partiem. Sebelah sini minta lagu apa? Uang ireng. Nah, habis tentukan uang sang emak. Uang ireng gelem. Oh. Ya bu? Pada judulnya mau syukur. Syukuran. Kenapa nih syukuran anak uang minum? Kenapa nih syukuran anak uang main? Kenapa nih syukuran anak uang mabok? Kenapa nih syukuran anak uang bulat? Allah tidak suka dengan syukuran seperti itu. Sing Allah suka syukuran undang kiai amber kita naik kayu. Romo. Enak undang kiai mata kadewek balik. Udut ya kak, karena mumpiran nih mobil. Bakal papat patang bungkus. Kopi patang gelas. Cukup ya? Cukup. Yaudah, ida ni syukuran-syukuran aku si kaya kenen. Oleh nanggap sandiwara pagar los duit-duit dewek, niat-niat dewek, ini cuma terakhir apa ngaji. Roho, syukuran. Yang kedua, tujuan ini kan papa ibadah. Ada ibadah papa nurut ning perintah ya Gusti, nurut ning perintah ya Kanjeng. Kanjeng Nabi dua istri arane Siti Khom. Kanjeng Nabi dua anak arane Siti Fatim. Kanjeng Nabi dua mantu arane Ali bin Abu Thalib. Kanjeng Nabi dua putu arane Hasan Husain. Terus nenekna sampai ke celuk habaib, para habaib habaibku turunane Kanjeng Nabi. Ya bu? Kang nomor telu tujuan nikah untuk membedakan antara kula manusia karo sato bapak satoan sok jelangan bukur ayam ayam wadon dubak ubak ning jago nanjak nanjak maning yuduk yuduk maning dongak kena ayam wadon ke krep ning ayam jago leos giri 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 leos
lawas sayang banget orang men ada dari ayam wadun ganti di bakal itu kajakku mabdi tanggung jawab tanah bu gimana? Oh, begitu ayam wadun beli men renong dogan 10 dikakapi bedi yang remi sampai tekan netes sampai tekan dari titik piak. Oh, jagat hati saya kenen meneca jakar semak jika kepi danak ke jago mau ditanggung jawab kan ajang ladeni bapak nirja serak iya kan? Beli oh. Begitu dikekepi pitik nongol jare pitik semak hari kita jarane sapa wong mundu ngarani kita pitik wong jaya laksana ngarani kita pitik wong cangkingan ngarani kita pitik wong kadokan bunder ngarani kita pitik wong kaplongan ngarani kita pitik wong korok ngarani kita pitik bu jadi kita ngarani sapa ayo bu ke delangan bu tirun ayam cah romo kena sirama bakal masih urip laka arane kabe pitik kabe tekam layani Jakarta ke pitik tapi bakal sirah mati ake arane namun sira dipuntel karo gunung gedang arane pepes ayam namun sira dagingnya disuri ning dure bubur ayam namun sira ceker yang melangkri ming kugi ming ayam ceker namun sira dibakar ayam bakar namun sira dikolak-kolak karo trigo arane cikan tentang kefri cikan gimana? Namun sira misalnya digeprek karo ulek-ulek karena ayam geprek namun sira dipedek penyet karena ayam penyet iya beli jadi ayamnya kan digawa hebatnya ayam hebat sejen karo manusia ki ake arane gimana? Tapi bakal mati arane musiji jenazah arane siji mayit inna lillahi wa inna ilaihi roji'un telah meninggal mayitnya jeninji wis digawa dulu masih di rumah sakit oh, berarti hebatnya ayam hebat ulah aja sombong tempelan kabel ulah kini awak kuping terbek-bek kayak kuping gajah batuk nunung kayak batuk soal cangkep ulah kabel kayak cangkep sepat ulah jabur damui kayak curur ketek iya beli sampai tengah untu gledek iya beli oh, rai gedek rai gedek tuh kata-kata bol di maman di mulai aja di kanan dia di mulai belakang sampai tekan rai gedek gimana tempelan kafe sampai dodok terus tangi nah apa wak semuten oh, semut lumbang yang kita Bung Lanang cukur ini asgar ya Allah kan jika aku cukur ini di masih akan ngulu-ngulu kalong melu lumbang memang mulanya aja sombong oh loro telu si nomor papa tujuan ini kan apa tujuan ini kan aku menyambung silaturahmi mune wong mundu dikenal karo wong segeran blok korot gara-gara bocah loro mau jadi kenal mune dikenal jadi kenal mune beli guru jadi guru mune beli wawu jadi wawu mune beli akur jadi akur i gara-gara wong loro silaturahmi apa ini silaturahmi bu? Wis dadi bahasa korot bakal silah ku apa? Nepungakan sikil tengen karo sikil kiwe arane silah bakal nama kenen arane seronjur bakal ditekuk arane doktem iya beli bu jadi silaturahmi mulanya dari pepatah Arab kun kaliyadeni walatakun kan udhunaini jadilah seperti dua tangan jangan seperti dua kuping ki tangan bu ki tangan apa tangan tangan kir
Dua. Sing tanda tangan, sing salaman, sing terima duit, sing mangan, tangan tang. Tapi bahkan awal wal, tangan mules. Pengen ngisi. Ayo, tangan di sing ya waku. Nah, kobal. Gimana tuh? Tangan-tangan dia perasaan, gih, kiwe. Sengaja nasi tanda tangan kita, salaman kita, terima duit kita, los tuh kuali-ali, los. Arang ampel, los tuh jam tangan, los, los tuh gelang, los. Bulu kru kita nih sih, los mana? Tukua kalung si gede, segede rantai jukung. Gimana tuh? Bandule, sikit kerumuk kita nih. Los mana? Anak beli wong porot nanggo jam tangan dinggo kabel loro-lorone. Yalah kaki iki. Iya jare. Silaturah. Sing terakhir tujuannya nikah ku apa? Ingin mendapatkan keturunan yang soleh lan soleh. Tadi bokat mas sucip kalian mbak desi lawas terus ngandep meteng toli bayan terimalah bulan nambu wadon itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala bu puh tujuannya nih nikah tujuan lamun sampean uang porot lawas rumah tangga puluhan tahun beli dua-dua anak enak tak berenak. Enak tak belena? Jadi sing wadon yang ngomong 10 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum juga mendapatkan putra. Jadi sing lanang jangan bersedih, jangan berduka. Mohon padanya dalam berdoa sebagai seorang istri ku merasa sedih ku takut dirimu kecewa padaku begitu di papat ngupat oli pitu memitu oli wolu gawe bolu oli sana jalu ngalu bokat bayan indal begitu li sana bu gaya goyo digawan inggi dan pendasar ya bu ya oh dari bidane bagaimana dulu bidan anak saya is pembukaan satu pembukaan dua pembukaan tiga sampai pembukaan undang-undang dasar 45 begitu berat. Merah beli? Senang beli? Senang. Ya bu? Bu? Bu. Jadi Bapak Ibu yang menghormati syaratnya rumah tangga sakinah mawadah warohmah GPK ada 5 perkara. Awas. Khususnya pengantin baru, umumnya pengantin bari. Pengantin bari rohna. Iya. Ya? Syaratnya sakinah mawaddah warahmah nomor siji apa sih bu? Saling menghargai, saling menghormati. Jadi lamun mbak desi masak sayur asem banyunya segayung asemnya sekilo berdingin terus diseripit ning mas sucit seripit ribejaan sedap khusus di merem-merem ya saking sedapnya gitu merem-merem kira muna dipencok lah muna dipoyok enak deh pokoknya enak ya wis ya bakana doyan kecut lagi kosok ini dia rong kilo asemnya waduh ya lebih sedap lah habis pake kurang abuk maksudnya pula aja dipoyok gimana? Lamun nambah desi gawe sega goreng kong serangkang sereng bu uyai keplok beli rata rupanya mangorek
dipangan nih Mas Suci merem-merem kasur di meja sedang laka rabinya kita kayak bong kemen ewas habisnya wah kemen yodan tuh sok lamunan misalnya dipoyok lamunan misalnya jalok-alok serah kok gas gak goreng kok uya pirang kilo uya pirang kapal abisnya kecut apa asin. Jadi kali mana bang kita bisa masak, kita bisa tengah-tengah di kalian ngomong-ngomong kita kali mana ya nih warung online orang pulau lugal suara komplit tukar nih tukar gara-gara sega goreng gitu iya kan oh sebab mau waktu makan di payok gampang melengkap deh makan urusan paling hebat uwis beli uang lak waktu kayaknya doang anak gitu. Yang pulang ngomong, ma, duitnya masih beli. Jadi kan paling pak, kita di sini 1,000 kurang apa? Mau tugas, mau tulawan, mau tercerahkan, mau terus, dong nancap, ayam nancap, ayam nancap, dia lalu nancap, dia lalu nancap, prek. Ya beli uang aja makanan lu. Kalau anak ayam berdogan lu bener, dah deh tuh. Ya beli. Ya kita kan ngomong, duit masih beli, bahkan masih ya masih, bahkan tok yang tok titik. Beli takut dong nanjak, tapi nanjak, jalan nanjak, orang takut. Dia beli uang aduan. Si nomor loro, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kudu saling nutupi. Sebab lanang duwe kekurangan, wadon duwe kekurangan. Semua makhluk punya kelebihan dan punya kekurangan. Tuh. Ada dealer kesalahan wong lanang kok. Ima kadang-kadang wong lanang maka kerja wajah nama tuan kan dan imbuan berubah apa berubah apa berubah apa. Kita menjadi laki kan jadi beres. Pula kasih takon lah apa. Apa sih ya bang yang nama ini jam 10 masih ngolor bang masih ngolor bang. Dia kan batu bang. Kadang ngerti cokit, kadang ngerti duit, kadang ngerti kerjaan masih ngolor bang. Ayo mana dulu makan di musola bu? Iya kan? Terus jalan sing lanang ya? Kalau dia rabi kau beli beres. Dia bayangin apa? Eh, gawe kopi. Kopi nya sesaset, banyunya 11 kuping. Yang dirasanya tekol pun gawe mie, malah lebur. Lebur anjur. Tuh, mulai gak enak ngopi ning. Blok. Iya bu, oh enak kopi ini tuang cangking kan? Iya kan? Boleh. Dulu apa perusahaan nih, mbak kopi mbak, kimas, pisang gorengnya, boleh gorengnya, angetan, anu, barang itu dari kelompok iba. Iya bu, saling menutup, menutupi huna libasula kumwa antum dan libasula huna. Wong wadon pakaiannya wong lanang pakaiannya wong wadon. Jadi pakaian ku apa tugasnya? Nutupi kesalahannya wong lanang aja diler. Kebiasaannya wong wadon aja diler. Tunggu, wong lanang lu kanda-kanda kena. Nanya di kanda-kanda kena, pokoknya di kekepi mandi. Ya beli makanan bu. Si nomor telur bu. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kudu saling menasehati. Lamun wong lanang mola sedina oleh 1,000 alhamdulillah. 1,000 batu mah seket. Sing seketnya alhamdulillah. Seket batu mah 30. Sing 30 alhamdulillah. Masih oleh rezeki batu mah 10. Sing 10 alhamdulillah. Masih oleh batu mah becak. Intok akan dewek, didodokin dewek. Orang narik-narik singarit esok sampai takkan beduk. Utang mah kempong. Kilamuna utang kempong. Wong lanang doli duit, doli balik sampai rampak. So, wong lanang enak tak beli pak? Mana yang setor ayo? Ayo mana setor? Aja perangas peringis. Orang oli sirung wajah. Ah? Apa? Apa? Orang oli sirung. Koplek wong lanang tungkul. Memang kaya yaya a
jago turun kuku lurus pangkat. Oleh rezekinya mah beli. Ora mau gampang aku. Sok sesek bu. Mulai dari jalan karena karwa jalan kendi. Aku bantu. Kenapa orang lanang mati yang dikit? Dikit yang tak pedika. Ayo yuk beli. Mi. Kalau kena tebruk ya mi. Pripin. Tebruk. Mami dia orang. Teh anak, gula anak, kare cong bae. Alman teman sih disaku barang tua aku. Ngaja teman sih. Ya Allah. Ya beli. Mi. Jaga ke artis, minta sudang, coba gawe kena mi. Bebin geranggamnya terangkan gue tutup alpaega turu eh gue cari kamu tuh burung di gimana terampok mana segot mana ayo ya beli makanan gue ya beli makanan ini pengen mangan serem ya metiaknya kurang di meja sega anak lau anak jangan anak cuel anak sambal anak di sebuah kerja dikannya tamu tah ya. Ariana tamu malah kalah kah dia nak anak enggak. Lawe dia nak enak. Hari laki ni dia pindang hari lorok. Kucur petis. Petis kalau ceplik. Dia ugar orang puluh kan. Aja tak kocok lu akhir. Oh. Aku bocah di rumah kan. Di kamar jasmi akan buntut. Segot mana. Dia punya kucing kan. Ya bu. Bu. Tolong si masih dua laki aja di gentak-gentak baik enggak semati-mati nih dewek ya bu udah makan mau lanang ngelarang gering mau lanang dirawat di rumah sakit sampai tekan meninggal dunia ngenes beli sampai ya sedih beli nangis beli ya Allah kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga sungguh berat aku rasa kehilangan dia sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia harus aduh lanang kita sih mati terus mau ngetang dia kasih mati. Kalau siapa sih ngupai belanja, siapa sih ngupai duit, ya Allah. Mari anak di telampak kubayari lakadi. Ya bu, bu. Melas wong lanang disewati singawi cilik mula. Lagi cilik disewati mbok bapane. Sekolah disewati guruwe. Ngaji disewati kiyaine. Kerja di sewati atasannya sampai tekan di rabi di kelampoknya di rabi ya bu saling nasihat menasihati ya wis kan sing penting mah diparingi waras sehat berkah amin rezeki mah kosuk gimana gak anak ya kan si adem kamu warah itu ibu-ibu ngantur Allah subhanahu wa ta'ala. Si nomor papa rumah tangga sakinah mawadah warohmah kudu saling musyawaroh jadi bokat arep tetukun apa kuwara-wara nyolong lanang aja colong pangan rungo rungo blenyong karang amper war-wara dingin arep ajatan wara-wara bapaknya anapa ibunya ki arep ngawinakan bocah ki enaknya nanggap apa apa Dian Anita, Susar Jetita, Diana Sasrata, Nunu Malkita, Sandiwara, wis makenin baik. Enaknya mengundang pengajian baik. Turannya irit, ya beli. Turannya irit, kopi kan belum diminum nggak jadi pake kopi. Gimana? Wiskin kayak ader mana medika bakal wong kondangan mah akhir dia tergantung nandure lho nongga pas sandiwara telung dina telung bengi organnya rong dina rong bengi bakal bisa kondangan mah mangsa aras teka lho enak undang pengajian butlah kebocah bulat karena ini pengajian rong bulat lah kayak bokat berbutan berkat nah kita dorong ya kita dorong
sampai cakaran ya bu. Oh, hadirin wal hadirat, geus bari maning sing nomor 3, rumah tangga kula sampean kabeh pengen duwe keturunan kang soleh. Amin. Pengen? Pengen. Hari bocah sing soleh ku sing kaya ngapa? Halo. Hari sing soleh ku sing kaya ngapa? Bocah kang soleh ku bocah kang nurut taat patuh karo wong tuwa. Taat nurut patuh karo Gusti, taat nurut patuh karo Kanjeng, bermanfaat ning masyarakat, ku cirine bocah kang soleh. Ya Bu? Lamun sampean pengen duwe anak kang soleh, tulung GPKna 5 perkara. Siji, Bu, kenalaken anak kita karo Gusti. Oli nikmat alhamdulillah ya. Berjanji insya Allah anak musibah innalil anak kesulitan hidup la haula wala quwata illa billah. Melihat kebesaran Allah ya Allah ning kana mau beli udan ning kene udan subhanallah anggo masya Allah. Banyu laut rasane asin. Kenapa iwak beli asin? Ayo. Sya'allah beli. Sya'allah. Langitnya pada. Ulangi perjalanan beli udan, Pak. Ini kena udan. Ayo sya'allah beli. Sya'allah. Sampai wong lanang nyirami tanduran kelapa. Pedetik setahun, rong tahun sampai puluhan tahun. Kenong metu kelapane. Ning jero kelapane apane? Anak bayune. Sapa sing ngeseni lak asletik. Lakak beakan, lakak kancing. Yo ten. Oh, wong tani ning sawah sing ditandur apa? Pari. Pari wini ya. Kenang apa semakin cukur? Ya. Kenang apa gunda cukul, kangkung cukul, ana iwake pisan. Ayo sya'allah beli. Sya'allah. Dengan buah-buahan kabeh wijile ning jero. Jambu mete ning jaba. Ayo sya'allah beli. Sya'allah. Ki dengan ki wong semene raine lak asing pada. Sya'allah beli. Sya'allah lamun raine pada kabeh. Balik ning pada kaya entong. Kaya ayam. Iya badan. Bu. Kenalaken karo Gusti. Insyaallah. SIM nomor loro tulung titip. Boporon. Kongkon anake kon lakoni salat. Lho. Kon lakoni sol. Kon lakoni sembah. Sembahyang. Lho. Lamun wong porot sembahyang siji sembahyang. Ngaji siji ngaji, puasa siji puasa, awean siji awean, bagus siji bagus. Kali ninggal dunia, tas ninggal dunia diapa kena? Diadusi dikit, diadusi, tas diadusi, dikafani, tas dikafani, disolati dikit, tas disolati, jangan-jangan nih, kaki terus digawani kuburan. Begitu digawani kuburan. Sampean ning jero kuburan wis ana wong telu sing bakal nampani jenazane sampean wong loro. Iki mboten? Nggih. Ning dhuwur ana sing mangga, loba andas, loba bokong, loba sikil. Karena anaknya sampean soleh, karena anaknya sampean bisa baca Quran, sing lanang tampil putune bapak tadi di adzan. Allahumma Ayyalan salam, ayyalan salam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulungaken ya nek ditampani wong ning jero kuburan diiringaken sampean dibuka genting telu ning endas ning awak ning siki diganjel karo lemah sing bunder karo sing lonjo ditutup karo dinding ari dirugurugi karo lemah diajak-ajak weh diajak-ajak wah diajak-ajak udah kebahaya. Ya Pak, begitu diajak-ajak wis klimis disiram karo banyu kembang ditemari karo makam. Pak Kiai balik, Pak Ustadz balik, Pak Kuwu balik, Pak Ulis balik, raksa bumi balik, tangga batur sedulur anak putu mantu pada bal pada balik. Datang dua malaikat nakoni wong porot. Marbuka sapa pangeranira. Dijawab bukan nanti kaki ngaji. Robi Allah ceklu. Waman nabiuka sapa nabi nesura. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ceklu. Waman dinuka apa agama nesura. Dini Islam agamaku Islam checklist. Lama kita buka apa kita besura kita bi Al-Qur. Waman ikhwanuka sapa batu resura. Ikhwanil muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat checklist. Betul jawabannya 100. Silakan kau tidur di kuburmu seperti tidurnya pengantin baru. Alhamdulillah. Oleh nikmat eling dene ngaji kadia bari seluncur ga. Gimana? Nggih. Oh, kula watir ngomporot sembayang beli ngaji puasa sedekah awean tole mati durung sembayang mati wanian ya. Durung sembayang mati nekat rangsana nekara kelakalekat. Jika mati dan kewan ditutup karo dinding hari dikubur di tengah karo makam balik wong sing layat di kuburan kah datang dua malaikat sirah wong di porot marak beli karo musola marak bayang beli Nangal pasirah di sembaya repot orang diam. Karena apa sirah batur ngaji beli ngaji. Karena apa sirah batur sembayang di sembaya bangor selaku kita umur semono lawas saya sakit sudah tahu di dalam sembaya. Ayo macam mana? Mandi, mandi mana? Mau panas, mandi mana? Dampak kain mesti. Tangan lo malah jejak ni lekat. Cus. Tolong. Oh, geseng lo, oh. Geseng rumpang. Allah. Allah Allah. Allah. Ya. Ya, Bu. Nggih. Allah Allah. Apa jenenge apa? Nanti sugi bisu-bisu-bisu harus semua pengen, Bu. Kan no. Masih nom, wis tua. Lah senenge wis suruh. Lu ngok. Allah wa Allah. Beda mustafirin. Alhamdulillah. Ya. Akeh jamaah. Nggih. Alhamdulillah. Ya waktu itu mau kenar menteni apa? Alhamdulillah. Ya iya, kula nyengit banget waktu itu masih ayah gaya beni Depok. Buka titik jas, buka kabelas. Nyainya juru wanjan. Paham bu? Allah, ono wa, ya wa. Bu solat kan, aja mati-mati wa, nanti wayai ma. Ya bu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore.
jam sangat lu iki mau ngger. Jadi kesimpulannya punten titip aja pada tinggal sholat. Nggih. Aja pada tinggal haji. Bubleta, bubleto, bucaplang, bubeli, bujago, bubeli, sumpenting, haji. Tuhan, usah aja kulakun jang haji nih. Kayaknya mustafirin jauh bisa-bisa. Haji maning jaya goblok baik. Haji maning jaya bungkar baik. Adatnya. Kini guys pada tiang. Usah rakyat. Tuhan, harap pinter mamau lagi mau. Usah penting mas sampai ngelongok, dodok, selonjong, lendek. Oli juga usah lah mengantuk, oli. Mending ngantuk daripada anda bayar. Iya. Lihatan, dia pak ngantuk kencet, ngantuk kami orang semennya. Kita ni mudun. Lihatan, lo. Si nomor telo, tolong titip anak putu kula dijaga KB, sebab tantangannya ki bu, dijaga. Ya bu, barangnya cilik tapi dijerokin popok lima anak KB. Lihatan, lo. Ngaji, madrasah, syukur-syukur di pondok akan. Ustaz, anak kita di pondok akan pondok gede ini jadi apa? Jadi kiper, kiper tajuk. Kebetulan, hadirin wal hadirat, niku mawon, niku sadar, kula sampaikan. Moga-moga wonten manfaate. Sedurung ditutup kalian doa nyuwun hadiah fatihah. Dan wong tua kula wonten sampean kabeh tangga batu sedulur, termasuk guru-guru kita, para kiai, para ustaz, teng desa sederhana umumnya khusus Blok Korot. Ingkang sampun ninggal dunia ya Allah ya Rob, ampun segala dosa dan kesalahannya. Ala hadinya wa kulli niyatin sholihah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syabina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Wassalamu alaihi wa sallam wa barakallahu ala sayyidina rasulina ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini, amawika fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamakil jalali wa jikal karimani sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa sallam. Allahumma aghfir lana wa li walidina wa rahmahuma kama rabbana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa jama'atana min ahlil ilmi ya Allah. Wa li al-khair ya Allah wa la tajirna wa imun ahli syahir badir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bapak Ibu, Bapak Ibu sampai masih senang di ceramah pula, mangga tinggalin mawon tong channel YouTube Ustaz Charsita. Diklik ya mak sing duwe HP besok pada tuh HP sampe nggih niku mawon ingkang saged kula sampaikan moga-moga wonten manfaate kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten akhir kalam wallahu muwaffiq ila qawli thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.